Halo, selamat sore sahabat Ayep. Oke, apa kabar? Semoga baik-baik saja di sana ya. Oke, baik. Untuk sesi hari ini saya akan sharing tentang kanopi otomatis saya ya. Jadi kanopi saya nanti akan bisa bergeser, tutup dan membuka secara otomatis lagi ya. Kalau kemarin kita sudah share tentang pakan ikan otomatis, sekarang kanopi otomatis juga. Oke, semua otomatis zaman now gitu loh. Hehehe. Oke, apa sih konstruksinya? Cukup sederhana, teman-teman. Jadi di sini saya punya motor power window. Jadi motor power window saya akan nanti berputar menggeser sliding roof saya. Di sini saya punya rack. Rack nanti akan terkait dengan gear pada motor gear saya ya, motor power window. Lihat, sekarang konstruksinya ya. Jadi oke, di sini saya punya konstruksinya reelnya. Reel nanti tempat dudukannya bearing untuk sliding roof saya. Kemudian kanan kiri saya juga punya di kanan sih di sana ya untuk reelnya ya. Kemudian tak lupa juga di sini saya punya timer. Okay. Timer saya sekarang 16.58. 2 menit lagi dia akan otomatis nutup ya. Sekarang kita akan set. Jadi saya set di sini 2 kali sehari. Jadi saya untuk nutup saya set jam 17. Oke, di sini ada 17 saya centang. Kemudian jam 7 pagi dia akan buka seperti itu ya. Oke, di sini sudah auto. Jadi nanti 17.00 dia nanti akan nutup secara otomatis. Kemudian di sini timernya sama seperti pakan ikan otomatis kemarin ya, sesi sebelumnya ya. Oke, kita tinggal nunggu waktu saja. Di sini setting program sudah saya setting gitu ya. Oke, kemudian kita akan lihat di sini tidak ada orang ya, tidak ada apapun yang menggeser. Oke, ambil kita tunggu waktunya. Kita akan duduk manis saja di sini ya. Kita akan duduk manis. Kita tinggal nunggu waktunya ya. Timer saya tadi sudah saya set. Zaman now itu sekarang serba otomatis, konco ya. Nah, kalau nggak otomatis, aduh repot nanti. Jadi kita tidak perlu nyuruh-nyuruh tetangga, pembantu. Aduh, zaman now mahal pembantu. Apalagi istri, aduh asem ini dia status, aduh ketawa apa lo. Oke, kita akan tunggu saja waktunya. Jadi 17.00, tinggal beberapa detik lagi ya. Kita akan duduk manis di sini. Kita tunggu waktunya sliding roof saya bergeser secara panas. Oke, di situ konco ya, sliding roof saya sudah bergeser. Tidak ada orang, tidak ada apapun yang menggeser ya. Nah, itu bekerja ya. Jam 17.00. Sliding roof saya menutup secara otomatis ya. Oke. Oke, nutup rapat, teman. Oke, ah. Nah, di sini timernya sudah berhenti ya. Saya setting 30 detik tadi ya. Oke, ini jam 17 ya. Nanti pagi ya akan membuka juga. Jam 7 pagi nanti akan membuka secara otomatis. Nah, seperti itu konco. Kalau konco senang dengan video ini, silahkan klik subscribe dan kemudian like, dan jangan lupa klik juga tanda lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan update pembaruan video saya ya. Terima kasih. Salam sahabat AAY.